Soalnya ringan rong. Yang mana? Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe ya. Klik tanda lonceng, like, komen, dan share. Thank you. Welcome back my YouTube channel bersama saya Ledeon Valdi Laut. Hola, selamat pagi. Jadi sekarang ini saya sudah ada di tepatnya di depan penjual nasi kuning. Jadi guys, sekarang ini saya sudah ada di nasi kuning hanya 5.000, yaitu di Panaikang sebelum jembatan. Jadi kalian harus kesini. Jadi itu nasi kuningnya dari jam 6 pagi sampai jam berapa? 11. Jam 11 ini gila, cepat banget. Cepat sekali habis. Memang enggak pernah sampai malam ya? Enggak pernah sampai malam. Ternyata cuma dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Jadi sebelum habis kalian harus kesini. Ayo kita coba. Jadi 5.000 itu dapat telur ya. Kalau kayak ayam itu 10.000. Jadi kalian harus buru-buru datang kesini karena paling lambat itu jam 11 siang sudah habis. Bisa nggak sih diperpanjang sampai malam? Oh, tidak bisa katanya. Tidak bisa. Emang sampai jam 11 siang itu sudah tutup habis. Hola, jadi sekarang ini saya mau makan nasi kuning dari harga 5.000. Ini harganya 10.000 karena ada ayamnya. Ini dia. Telur satu. Telurnya tuh di luarnya tuh kayak digoreng. Jadi telur bulat terus digoreng lagi. Terus ada tahu. Terus ada tempe oseng. Ini dia. Terus ada mie. Pastinya ada nasinya. Nasinya kuning lah, bukan putih. Ini yang harga 10.000, terus yang harga 5.000 yang ini tanpa ayam. Nah, ada pastinya ada tahu, tempe, apa? Mie. Telurnya sepotong. Porsi anak sekolah katanya. SD. Karena dekat dengan SD, sekolah SD. Dari tadi saya tunggu-tunggu penjualnya yang mana, ternyata ini dia. Hai Kak Dencia, ini namanya Dencia alias Kak Cia. Dari jam berapa buka? Dia malu-malu guys. Dari jam berapa? Bisa tidak diperpanjang sampai malam? Kenapa harus jam 11 siang saja? Capek orang. Oh capek kan? Karena dia malu-malu, ya udah. Dari samping saja. Satu dan tiga. Oh, ini dia. Sabar, Mak. Cobain nasi kuningnya kayak bagaimana. Mari makan. Jangan lupa berdoa. Pertama-tama saya makan nasi kuningnya dulu. Saya mau coba nasi kuningnya. Wah, nasi kuningnya enak. Ya, lembek-lembek gitu nasi kuningnya. Terus terasa sekali daun pandannya. Ini saya coba tempenya. Wow, keren. Tempenya manis, pasti ada kecapnya. Sambalnya sedikit. Terus tahunya. Tahunya juga enak sekali. Tahunya itu meresap sekali masuk kecapnya dengan sambalnya. Ayamnya. Sampai
manis. Ayamnya juga manis. Enggak pedes dia. Lihat telurnya. Rasa telur. Ya memang rasa telur. Saatnya mau coba sambalnya. Enak pedis, tapi tidak terlalu pedis sih. Jadi bisa lah yang sekali karena ini benar-benar pas di pinggir jalan penjualnya. Finally, ini dia bawahnya besar sekali. Berapa harganya? 1000. Harga bawahnya itu 1000. Kita coba bawahnya dulu. Enak juga bawahnya. Ada wortelnya, ada kolnya, ada daun bawang, pokoknya lengkap sih. Komplit ini, komplit. Hanya dengan rerong. Nyaman lah. Oke, kita lanjut, kita akan cobain ayamnya. Ayamnya juga enak. Bumbu-bumbunya tuh meresap di ayamnya. Terus ayamnya enggak keras. Biasanya ada penjual nasi kuning. Biasanya agak susah digigit ayamnya. Tapi ini benar-benar enak. Dan di sini tuh kalau anak-anak sudah sekolah, biasa jam 10 itu sudah habis karena ada sekolah SD, ada Ma'arif, ada Tsanawiyah, ada SMP. Jadi kalau mau beli di sini lebih cepat kita datang karena cepat habis. Bumbunya manis. Manis dirimu. Makan. Dan itu 10.000 porsinya banyak ternyata. Padahal saya kalau makan pagi, nasi itu sebenarnya sedikit. Ternyata banyak. Lupa tadi sih bilang sedikit saja nasinya. Nasinya terlalu banyak. Ngantri dong, nyaman lah. Haluskan, walaupun setengahnya untukmu. Hanya ringan rerong yang mana? Ya di sini tuh paling cepat habis memang karena ada sekolah yang kasih habis. Uang dong, kamu juga ya. Usahakan kalau kita makan bertinya tuh kayak gini. Karena biasanya kata orang dulu, rezekinya itu di pas di sopan terakhir, harus bersih. Cara makannya nggak boleh buang-buang. Karena susah sekali untuk cari duit. Jadi kita harus habiskan kalau kita makan. Makan apapun itu kita harus habiskan. Next. Coba sambelnya lagi si bakwan ini. Coba kuahnya. Enak. Ada
kejut-kejutnya. Andalan sekali kalau ada sambal bawang ada kejut-kejutnya. Terus sambalnya tuh nih yang kayak cerecer kayak gini. Bukan yang kental. Gila, tambah enak. Karena sambalnya tuh meresap sekali di bakwan, jadi pas digigit itu kayak lembek-lembek gitu, tapi nggak mengurangi rasa gurihnya ini bakwan. Habiskan. Hanya dengan rerong nyaman. Sambalnya memang enak sekali sih. Hanya dengan rerong nyaman. Oke, alhamdulillah ini sudah makan nasi kuning, sudah makan bakwan. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen coba nasi kuning Rincian, kalian harus datang ke sini. Bukanya tuh dari jam 6 pagi sampai jam 11. Paling cepat sih jam 10. Sebelum jembatan Belopara. Jadi next saya akan mau makan apa lagi? Komen aja di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Ciao.